Bayangkanlah jikalau kita di dalam keadaan tempat baginda sallallahu alaihi wasallam ditimpa ujian sebalik ujian, apakah kita dapat bertambah dan bersabar? Sedangkan kita apabila diuji sedikit sahaja sudah kita mengeluh, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam masih tetap redha atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka disebabkan kesabaran dan ketabahan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda dianugerahkan satu peristiwa di mana tidak ada para anbiya lain diberikan, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu malam ketika baginda SAW sedang berehat di rumahnya, baginda SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam dengan bekas emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Lalu dada baginda SAW dibelah buat kali keempat. Kali pertama apabila baginda SAW masih berusia 4 tahun, apabila baginda tinggal bersama ibu susuannya. Kemudian kali kedua apabila baginda SAW berumur 10 tahun sebelum waktu baginda SAW baligh. Kemudian kali ketiga apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi seekor haiwan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadisnya, iaitu seekor buraq. Haiwan tersebut adalah haiwan putih dan ia besar sedikit daripada keldai dan kecil sedikit daripada bagal. Lalu malaikat Jibril alaihissalam membawa baginda SAW ke empat tempat di mana baginda SAW digalakkan untuk melaksanakan solat sunat di tempat tersebut. Tempat pertama adalah Thaibah di mana baginda SAW akan berhijrah dan dimakamkan di sana dan akan dinamakan sebagai Madinatul Munawwarah. Tempat kedua adalah Madian di mana Nabi Musa alaihissalam berteduh di sebuah pokok setelah melarikan diri daripada Fir'aun. Kemudian tempat ketiga adalah Sur Sina di mana Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah SWT. Kemudian tempat keempat adalah Bethlehem di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Setelah itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tiba ke Baitul Maqdis dan mengimamkan solat sunat di hadapan seluruh para anbiya sebelum melintasi 7 langit dan bertemu Allah SWT, Sang Pencipta dan Sang Kekasih.